Halo, Pak RT. Woi, bosan. Woi, Pak RT tulis apa? Mulai bercakar angka, suwe. Sumpah, aku kira beta main itu barang. Kali itu. Woi, tapi Pak RT terkenal bermimpi, betul. Mimpi bilang kamu. Beta mimpi bilang ada ular sawah, lilin pemancar. Pada di atas itu ada teknisi dua orang. Dua atau tiga orang? Bapak selalu terpengaruh dengan teman-teman begitu. Dan kota aparat pemerintah ini harus tertunduk yang baik di masyarakat. Ha? Itu sendiri maksud mau ajak Bapak juga. Nah, kok Bapak ada tulis apa? Ini sumbangan dong untuk yang dapat sembako warga dong ini. Oh, sembako? Oh, toh. Nah, itu juga warga toh, Pak RT? Oh, ini lu lelup nama jelas-jelas, besar-besar ini. Huruf besar semua ini untuk lu nih. Oh. Spesial, lu sumbangan apa selalu dapat yang huruf besar ini. Berarti, itu sudah bisa ambil tepungnya ke Bapak? Pilih salah satu. Semua sama, dia isi sama, sa. Terigu, minyak goreng, mentega, sirup, sama saya itu. Oh, saya pilih deh. Saya pikir ada yang isi rantai motor di dalam, Bapak. BM ini, sa. Rantai motor? Ini ke motor belum, Pak? Belum, Bapak. Belum pasang rantai, nah. Oh, rantai harga berapa? Rantai yang biasa 150 itu su komplit dengan gear dan rantai yang biasa ya. Kalau yang luar biasa? Senang ada yang luar biasa, Pak RT. Biasa ya, luar biasa toh? Tidak, tapi di jualan itu dong hanya bilang biasa dengan asli. Biasa deh asli. Harusnya asli dan palsu toh? Sendiri ada asli dengan biasa sa. Kemana ini? Sudah, Pak RT mau bantu beta sonde. Tidak usah persoalkan asli yang biasa atau palsu kok. Harga berapa? Yang biasa 150, yang asli 300. Beli yang biasa saya. Yang biasa? Yang biasa saya. Tapi yang biasa nanti beta pakai sonde bertahan, Pak RT. Nah ini biar ini Bapak pilih ke seluruh motor saya. Ah. Bapak cuma gila, oh. Sang serius? Betul. Mau yang metik atau yang... Yang metik, sa. Yang metik, sa. Metik, sa? Metik, sa. Tapi tahun baru dulu, ha? Ih, tahun baru ini terlalu lama, Pak RT. Kok ini tinggal hitung hari, sa, ini? Mau, su? Be mau, be mau. Tapi ingat, muat, jangan kebiasaan kosong anak muda ini, muat. Perempuan, apa, nah. Pak RT lihat kok beta ada jomblo setengah mati, ini beta mau buat perempuan siapa lah. Masuk tempat duduk belakang kosong terus ke mana? Kan penumpang, penumpang Pak RT. Ini mau kasih lu atau tak usah kan mau beli motor nah. Sudah kasih tahan, kok beta pakai-pakai tahan kan belum tahun baru Pak RT beli motor toh. Biar yang asli sa Bapak. Ini kan beli yang biasa nah. Ini harga yang biasa. Itu 160 kan. 160. 60 80. Enggak usah hitung deh pas itu. Nope. Bapak tunggu ragu deh. Makasih banyak ya Bapak ya. Nah, beda langsung. Yang tadi itu yang di atas pemancar itu dua atau tiga orang. Ini lihat, waktu mau isi nih. Sembarang, sebaiknya memastikan saya supaya jangan sampai dari kantor suruh dua orang. Dong dia tiga orang, nanti siapa bayar satu orang pun. Oh, itu apa? Dua, Bapak. Dua ya? Dua. Supaya saya telepon ke kantor. Oke, kanan. Makasih banyak ya Bapak ya. Susi, mau kemana? Sini bempe beli minyak goreng, tarigu, dong pokoknya bempe alat sembako dong di rumah habis tuh. Susi lebih punya ini lengkap, minyak goreng, terigu, gula, kopi, ini susu lengkap. Wih, bagi bagi satu dong. Kok enak leh mau bagi. Nope. Piam sendiri dong. Lepung kaki ekle. Piam sendiri toh. Piam di mana? Di Pak RT itu ada bagi-bagi sembako ah. Wih, betul lu ini mulai tipe beta so. Pi sudah terlambat kopi waktu jual buang nak kemana. Aduh, nah benar pihak Pak RT sekarang betul toh. Lu sen tipe beta toh. Duduk dulu kopi waktu jual buang. Oh, nasi tuh bilang dari PPRT deh, tunggu ya. Dah. Cerita orang kaya mah dengar sumbangan, dia pula lari ke atlet parkur. Selamat siang, Pak RT.
Halo, siang. Siang. Ini dengar bilang ini Bapak ada ini bagi sumbangan kok. Oh iya, betul. Cek nama dulu asusnya. Oh iya, cek dulu. Pasti ada kok be warga sini nih. Warbus terlanjur pegang Lenina, Pak. Ya betul ya nama asusnya. Pasti ada. Coba lihat Bapak dulu. Nama lengkap siapa sih? Rara. Coba lihat tuh. Sun ada nih nama lengkap. Rara Anastasia Putri Wulandari Sambolimbong Pompanua. Coba lihat. Oh, ada. Oh, itu. Oh, san iya. Mengen san ada. Oke, ame susi. Iya. Nanti ame ini ya, Pak. Ini susi bisa minta tolong kok. Ke mana, Bapak? Ini sekalian bawa ini kok baik ke warga. Kok beta ada mau keluar toh kebetulan Pak Susi datang. Kok bisa kok? Oh, iya bisa, Bapak. Bisa, okay. bisa. Bisa. Iya. Mungkin ini kokoh tadi. Soalnya dipegang begini, sesum. Bisa, Bapak. Dia pun... Mampir masih ada satu, ini bisa aku susun. Ini Bapak, ya mati, oh. Awi! Kumbarat, leh. Nanti kita kasih dengan ini, apa, sus? Apa? Ini dia pendaftar nama, sus. Oh, iya. Apa? Siap, Bapak. Tiga, sus. Iya. Nah, wih, kemana kok coba, Bapak, kasih uang gula-gula, Bapak. Uang gula-gula? Iya, uang gula-gula. Ada 500 nih. Wih, 500 aku Bapak. Itu 500 dapat 3 itu susah. So kalau Bapak kasih beta ke lebe kok bisa beli satu pak bae ya, Bapak. Kalau satu pak itu kan untuk ke ulang tahun. Susi ini hari ulang tahun kok. Masih Bapak. Bayo Bapak. Orang lain Bapak kasih banyak 250 lah sama beta nih Bapak kasih potong anak sa. Susi kan su besar toh su bisa cari uang sendiri toh. Sudah, makasih Bapak ya berjalan. Yeah. Terima kasih. Oh. Ya. Yeah. Om Ben. Woi, lu beli ame kopi dengan gula dulu. Kok kotong duduk ame dulu toh, Om Ben. Beta belum minum dari pagi ini, bisu dah. Beli kopi dengan gula? Iya, kopi gula sa, besok disuruh lu beli beras. Bisu. Eh? Om Ben belum dapat ini bantuan dari Pak RT. Bantuan apa? Sembako toh, itu kopi gula. Belum. Sirup. Kok itu ame kapan? Sekarang sudah. Sore Bapak. Woi, sore, Om Ben. Wis, dari mana? Dari rumah. Oh. Ini ke mana? Minta maaf, oh. Mengganggu nah. Ini bosan yang ada pikir tahu bilang. Beta dapat sembako juga, Bro. Oh iya, sembako. Dapat itu, semua dapat. Oh iya. Nah. Mungkin be kita amem bepung suka, Bapak. Iya, Om Ben, Rara belum kasih. Belum, Bro. Beda titip di mantua. Bila nanti betul tolong kok antar ke Somen, kan tadi pas saya mau keluar. Oh iya. Nanti ame di dia, sah. Yeah. Eh? Nah biar Bepi ame, sah. Oh, di dia. Oh, di dalam itu sembako, maksudnya itu apa-apa sembako? Ya, dia pengisi ini? Iya, dia pengisi. Oh, ada terigu, minyak goreng, sirup, mentega, pokoknya sembako dong. Nah, kalau Bapak suruh keberatan atau biar daripada betul capek, pisau istirahat, biar kasih betul, itu sekitar kena berapa itu? Itu mungkin 200 jatuh 200. Nah, kalau Bapak 200 itu kasih beta saya supaya biar beta langsung pulang saya daripada pisau istirahat lagi. Memang uang ada tapi bosan suhu angka ame 300 lah. Jadi sana ada lagi kok Bapak? Sana ada lagi. Memang ada tapi ini uang lain lah. Maksudnya bukan rupiah? Pokoknya dia lain. Wih, Bapak. Ini dolar. Sekarang su main dolar, so. Soalnya itu yang kasih, kirim. Kau itu di mana sekarang? Ada di Manchester sekarang. Manchester United ini? Iya, so. Kalau mau, ame, sa. Tapi nanti lu harus putukar lagi. Sudah, Bapak, biar beta... Oleh-oleh, itu kasih ada banyak, toh. Jadi beta sisip separuh di situ. Oh, iya. Okay. Terima kasih banyak, Bapak, ya. Biar beta terus di selama, kalau ambil pun. Oke. Okay. Ambil sumbangan, ya? Iya. Panas leh. Sore Susi. Sore Bu. Duduk dulu. Duduk sini kok jauh-jauh ke apa? Ke mana? Ini soalnya Susi minta maaf tapi beta kan dari Pak RT toh. Mm-hmm.
ada mau ambil bete po sembako sumbangan itu bilang nah bete juga dapat tapi seperti bilang sutitip di susral tuh makanya beda tangani. Hei, kok Om Ben ini belum terima dari Naris? Belum. Naris belum kasih Om Ben? Belum. Aduh, begini soalnya betul. Naris, ketempi Naris. Jangan. Memang Naris, ikut aja. Ah, aman, Zang, sendiri. Nah, tati ya. Naris! Jangan terbaik buang susu dalam kolam. Naris! Sumbangan yang beta kasih lu suruh kasih di Om Ben tu mana? Sembako tadi. Oh! Sumbangan sembako tadi tu mana? Om Ben pun? Nope! Iko itu Om Ben punya, belum pikir itu siapa punya! Aduh, itu dia pikir bepung, kok besok kasih bepung saudara tadi sudah pulang. Ih, lu ini memang tolong, lu lebih lu larpi amit cepat suruh kok kasih di Om Ben mau jalan. Kok susu tadi besok suruh antar langsung sendiri, ma? Kemana? Beta suruh lu langsung kasih Om Ben tadi, tau kenapa lu pikir kasih orang lain lagi? Ada bilang di mana? Tadi beta bilang tuh beta ramah selalu nanti, eh. Jadi, beta sudah dapat lagi? Sudah ada Om Ben. Dia nih besok suruh kasih Om Ben tadi, ma. 02 ini tidak rasa tanggung jawab sedikit. Ini kalau beta penalti satu, ini pasti. Itu gara-gara lu tuh Om Ben suruh itu. Gara-gara lu sudah malu. Makanya Om Bapak ya? Lu memang betul-betul sudah dapat. Pasti karena lu bicara sudah. Masuk di dandang, nanti. Buat tetangga di manusia sial dua orang ini. Orang pun jatuh juga mengangkat bang. Nah, harus itu kan kecian memakan pemalas kinya. Nope. Dan dua kul jadi pejabat ini dia kerjanya korupsi sih. Heh, sayang, sepulang. Dari mana? Dulu dulu. Tadi berarti dong. Oh. Karmana bu? Ini minta maaf susi, tapi ini kan belum ambil sumbangan toh di beberapa sembako kak. Iya iya, bilang ada sembako. Lu suka? Boleh sah. Soal sembako sih kan ini. Sebagai cara pembikan. Oke. Makasih banyak Pak Pe. Kat. Panjang. Rank 12. Pikir mau ada tahan. Audio 011. Cumar ganteng. Audio roll. And. Hey, hey, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun, bangun, bangun. Aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.